Jadi hari ini kita kembali lagi dengan vlog setelah sekian lama. Dan keadaan sekarang Rejua dilanda hujan yang cukup lebat, dan bisa teman-teman lihat di sekitar cukup hijau di sekitar ini. Dan ini salah satu merupakan efek dari banyak orang Rejua yang tidak mengerjakan ladang tahun ini. Jadi tidak banyak yang bertani pada tahun ini karena kendala dengan pestisida dan lain-lain, ya, untuk penyemprotan rumput dan lain-lain. Jadi seperti ini keadaannya. Nah, kebanyakan hijau. Nah, hari ini kita jalan-jalan di sekitar area rumah, dan di sebelah utara dari rumah terdapat satu bukit kecil itu. Jadi nanti kita akan lihat ke arah sana nanti seperti apa nanti pemandangannya. Jadi ini sekitar di area rumah, ya, nama tempatnya Lederato. Jadi teman-teman, saya sekarang berada di Bukit Lederato. Nah, di sini pemandangannya bisa melihat laut. Sebenarnya sunset di area barat di belakangnya saya ini sekarang. Tapi karena keadaannya mendung dan hujan, jadi tidak ada sunset pada sore ini. Jadi ini nih teman-teman, di sekitar. Ya, lumayan keren. Ini bisa dijadikan spot foto di sini, apalagi di antara bebatuan ini. Nah, di antara bebatuan ini bagus nih untuk spot foto nih. Ada lagi sebenarnya di bagian utara. Nanti kita sisir lagi ke sana. Itu pemandangannya mantap. Jadi teman-teman, saya berada di bagian tebing di dekat bagian utara dari Bukit Lederato. Jadi ini pemandangannya lumayan bagus nih. Kalau untuk foto-foto mantap. Yang penting dalam keadaan yang cukup cerah itu pasti gambarnya lumayan oke. Ini sebenarnya pohon duri semua ya teman-teman di belakang. Pohon duri. Nah, ini dia nih ke bagian barat. It's so beautiful. Lumayan. You and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. To see the truth of
teman-teman, cukup begitu saja video untuk kali ini. Mungkin sangat singkat videonya, jadi kita hanya melihat bagaimana hijaunya reju dari perbukitan yang di dekat rumahnya saya, yaitu Bukit Lederato. Nah, cukup sekian teman-teman, jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe dan nonton video-videonya. Terima kasih teman-teman, God bless.